Pemilihan Bujang dan UPI Sarolangun tahun 2022 secara resmi berakhir. Bujang dan UPI yang terpilih nantinya diharapkan dapat berperan aktif dalam mempromosikan kekayaan wisata dan juga adat budaya yang ada di Sarolangun. Pelaksanaan pemilihan Bujang UPI tahun 2022 di Sarolangun berjalan baik dan sukses. Di tahun ini, ajang tersebut diikuti oleh sebanyak 54 orang peserta dari siswa tingkat menengah atas dan juga peserta umum. Helmi, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan, pemilihan Bujang dan UPIK tersebut merupakan bagian dari rangkaian Kenduri Suwarna Bumi di Sarolangun. Ia juga mengatakan bahwa ajang tersebut merupakan wadah untuk menyalurkan bakat dan juga kreativitas yang dimiliki oleh pemuda dan pemudi di Sarolangun. Sama tadi betapa antusiasnya anak-anak kita dalam rangka untuk kegiatan Bujang UPI. Ya, sekali lagi terima kasih pada Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kegiatan ini dalam rangka kegiatan Suwarna Bumi yang diselenggarakan oleh Kementerian ya, Pariwisata Indonesia bersama-sama dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat, itu Kabupaten Solok Selatan. Pada duta-duta terpilih itu agar mempromosikan para wisata Kabupaten Sarolangun yang selama ini sudah banyak cuma belum terekspor. Sementara itu, Sekda Sarolangun berharap nantinya Bujang UPI terpilih dapat berperan aktif memperkenalkan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Sarolangun. Seperti kekayaan adat istiadat, budaya dan juga pariwisata baik di tingkat nasional maupun internasional. Mereka ini akan nanti menjadi mitra dengan pendidikan dan kebudayaan dalam ajang untuk mempromosikan seni budaya. Nah, yang tampil yang menjadi tentu mempunyai talenta, kemampuan, potensi dan integritas. Jadi akan mereka ini ada komunitasnya, sama dengan kolaborasi dengan pendidikan, ajang-ajang nanti yang kiranya memerlukan utusan, mereka dulu yang kita rangkul, karena mereka sudah siap sikap mental. Dari Kabupaten Sarolangun, Rido Habibullah, Baik TV Jambi melaporkan.